Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan dua orang pengendara sepeda motor di kawasan Gang Suka Indah Cikutra, Kota Bandung. Dalam rekaman, nampak korban dan para pelaku sempat berpapasan di gang sepi tersebut. Para pelaku yang melihat korban membawa ponsel, akhirnya kembali memutarkan kendaraannya dan langsung melakukan aksi pembegalan kepada korban. Korban sempat melawan para pelaku hingga salah satu dari pelaku menusuk korban di bagian lengan dan dadanya. Korban yang sudah tidak berdaya pun langsung lari ke arah warga untuk meminta pertolongan. Para pelaku sendiri langsung melarikan diri ke arah Jalan Katamso usai melakukan aksi pembegalan. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Adik saya di situ sempat papasan dengan si begal. Si begal itu nyamperin terus nodongin pisau ke adik saya. Adik saya nolak. Nah, di situ langsung si begalnya langsung mukul. Adik saya ngelawan gitu kan. Adik saya ditusuk bagian tangan sama dadanya. Aksi pembegalan ini sendiri terbilang nekat karena pelaku beraksi di kawasan padat penduduk. Selain itu, akibat kejadian tersebut korban pun kehilangan satu unit ponsel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.